beberapa jam yang lalu itu meninggal wali kota Banjarbaru. Orangnya baik, sahabat kami. Tapi beberapa kali tahunya ke Banjarbaru, beliau menjemput, beliau membawa, beliau melayani, berdiri kepada dakwah. Jadi orang kalau tidak bertuhan, dia akan berkata, kenapa bapak ini meninggal? Padahal orangnya baik. Dia yang menutup lokalisasi prostitusi BTS, tak ada orang berani. Tapi dengan kekuasaan bisa. Dan dia sangat peduli kepada fakir miskin. Tapi kalau kita memandangnya dengan pandangan hikmah, Allah sayang sama dia. Allah ingin dia tak terlalu banyak dosa. Dan yang paling penting daripada itu, dia mati syahid. Orang yang mati syahid itu dapat empat keutamaan. Tak merasakan sakaratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab, dan langsung masuk ke dalam surga. Ruhnya di dalam burung berwarna hijau, dalam paru burung berwarna hijau, terbang dalam surga, menempel di panadil. Panadil itu adalah lampu-lampu yang ada di taman-taman surga, di dinding-dinding surga. Begitu disebutkan dalam hadis Nabi. Oleh sebab itu, maka diikuti, dilihat dengan pandangan yang berbeda, tidak hanya perspektif kesehatan, tapi juga dilihat dari kacamata batin sebagai seorang muslim yang percaya kepada yang wajib.